Halo guys, jumpa lagi di channel ku di Sito 14. Oke, di konten video kali ini kita akan buat konten formasi lagi guys. Nah, per hari ini tuh aku sekarang kontennya bikin formasi PS3 ya guys ya. Karena kalau yang kalian udah nyimak lama tuh, biasanya kan aku recordnya pakai PS4 itu. Nah, sekarang tuh aku udah beli alatnya, udah ada PC juga. Nah, sekarang di sini kita bisa pakai PS3-nya langsung guys. Jadi, so nggak pakai lama, di video kali ini aku mau mulai dari tim Inter Milan guys. Kenapa Inter Milan? Karena jujur li aku sering banget pakai tim ini, dan ini menurutku tim favoritku di PS3 sih. Soalnya kita gaskan pakai Inter Milan. Kemudian untuk lawannya kita kasih Liverpool guys, boleh. Nah, ini aku pakai gebok yang versi 3.1, terus juga udah aku combine pakai save data ya. Jadi udah menyesuaikan transfer terbarunya. Sembari nunggu gembok updatean yang terbaru nanti di edisi summer ya. Karena sekarang yang kita mainkan ini masih yang edisi winter. Oke, di sini aku setting dulu. Kemudian di general settingnya, di sini aku main di level superstar aja. Untuk waktunya kita main di 6 menit aja biar nggak terlalu lama. Untuk formnya normal semua. Terus kalau ini bolanya sembarang aja, yang penting putih lah. Oke, kita main di waktu 6 menit. So, langsung aja kita masuk ke mode game plan, guys. Nah, di mode game plan ini ya, sebetulnya aku udah nyiapin formasinya. Jadi di sini aku cukup pencet load aja. Nah, buat teman-teman yang mau copy ininya posisi pemainnya silahkan. Di sini aku pakai back kiri ya, di Marco. Kemudian di 3 back lainnya itu aku pakai center back, yaitu ada Ahmad Bastoni, ada Bastoni, Steven De Vrij sama Benjamin Pavard. Nah, namun di sini Benjamin Pavardnya aku jadikan sebagai center back ya guys, karena Benjamin Pavard ini selain bisa jadi back kanan, dia juga bisa jadi center back. Kemudian di pertengahannya atau pemain tengah midfield, di sini aku pakai gelandang bertahan Nico Barella. Kemudian ada Peter Zielinski ya, rekrutan terbaru dari Inter Milan. Ini aku plot jadi CMF. Terus ada Hendrik Mkhitaryan. Kalau enggak kita mainkan Hakan Çalhanoğlu juga bisa, ratingnya masih sama. Nah, jadi kita pakai aja Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, terus ada Barella. Nah, untuk di pemain depannya itu ada Ramadan Mehdi Taremi, ada Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Oke. Di sini aku biasanya memainkan 3 pemain ini sebagai center forward, guys. Jadi, aku biasa mainkan ketiga striker ini. Terus nanti kalau misal ada satu yang formnya nggak bagus, kita masih ada Arnautovic ataupun Korea, dan Korea juga bisa main jadi center forward guys gitu. Tapi seringnya aku pakai formasi ini, jadi di kiri Taremi, yang kanannya Thuram, terus tengahnya Lautaro Martinez untuk melakukan shooting. So, langsung aja kita masuk di bagian attacking instructionnya guys. Di sini aku pakai metode counter attack ya, supaya lebih cepat ketika mendapatkan bola. Kemudian di build upnya aku pakai short pass ya, umpan pendek. Kemudian di bagian attacking areanya di sini aku pilih wide ya guys ya, supaya nggak deadlock di tengah karena pemainku nggak pakai winger ya. Terus di positioningnya aku pakai fleksibel. Kemudian untuk support ranknya kita pakai support rank rendah, yaitu di bar 2. Jadi bar 2 itu gimana Kang, sama bedanya sama yang bar full gini? Jadi semakin kecil angkanya maka pemain bakal mendekat ke bola guys. Kalian bisa lihat di simulasi gambarnya itu. Jadi ketika kita penuhin barnya, maka pemain tuh bakal jauh dari bola supportnya. Sedangkan kalau kita main di bar pendek, maka pemain tuh bakal mendekat ke bola, guys. Jadi bedanya support rank tuh kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut di bagian defensive instruction. Di sini aku pakai all out defense ya, defensive stylenya. Kemudian konten areanya di sini aku pilih wide ya, karena lawannya pakai 3 striker ya, yang dimana dia pakai 2 winger. Jadi di sini aku pilih wide. Kemudian untuk metode agresif ya, untuk pressuringnya, dan defensive line-nya aku di bar 3. Artinya apa? Aku main low block di sini ya guys. Jadi 3 ini low block, tengah mid block, kemudian di atas 7 sampai bar 10, 8, 9, 10 ini kitnya high press ya. Itu kita main di low block aja di bar 3. Kemudian di bagian compactness-nya ini aku main di bar 10. Jadi aku combine low block sama compact defense guys. So, langsung kita masuk di bagian advanced instruction. Di sini aku defensive back kirinya yaitu Di Marco ya. Jadi terus yang keduanya aku pilih wing rotation ya. Dan ada counter target kedua CF-nya, yaitu ada Mehdi Taremi dan Marcus Thuram. Jadi seperti itu guys. Untuk Lautaro-nya itu nanti fungsinya untuk shooting guys, sama bagi bola tuh. Dibantu sama Mkhitaryan sebagai playmaker. Oke. Kalau udah jangan lupa pilih ininya, play tujuan attack ketika bola-bola set piece maupun corner kick ya guys. Jangan lupa di save dulu. Kalau udah, so langsung kita mainkan Gaston.
Jadi mulai per hari ini aku bikin kontennya tuh pakai PS3 ya guys, karena aku tuh sebetulnya emang biasanya main PS3 gitu. PS4 pun juga sering juga sih, tapi kalau PS4 itu mungkin sekarang keterbatasan di option filenya ya guys. Nah kalau PS3 ini kan masih update terus, disupport sama gebok patch ini. Kemudian thank you banget bang buat Bang Ito ya. Oke, sekarang kita coba mainkan ini guys. Nah ini udah ada audionya ya. Sekarang kita gaskan nih. Aku di sini pakainya radar guys. Jadi kalau nggak pakai radar aku nggak bisa main. Oke, seperti biasa 0-10-0, terus green speednya aku main di game speed 1 ya guys. Karena kalau game speed 2 aku rasa terlalu cepet. So langsung kita gaskan. Ada Marcus Thuram lawan Kiof, Umar ke Barilla, Mkhitaryan. Oke. Barilla. Mkhitaryan guys. Oh, terlalu pelan dari Mkhitaryan ini. Diganggu oleh. Kembali gagal, kita coba lagi. Ada Luis Diaz. Tunggu aja guys, kalau defender lebih menunggu ya. Ada Di Marco. Namanya Tiki Taka ya. Ada Mehdi Taremi. Oh lu. Bastoni. Kuat banget di Bastoni guys. Calhanoglu. Thuram. Lovely bit of skill. And it's Calhanoglu. Mkhitaryan. He's in short pass ahead. Okay. Same outcome. This is true. Coba lagi guys. A very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Barilla, Mkhitaryan. Alexander Arnold. Sabar. Okay, intercept. Stephen De Vrij. Taremi. Okay, Mkhitaryan. He's got options out wide. Striding forward, facing goal. Marcus Thuram free header guys. 1-0 dulu. Kita unggul atas Liverpool. Oke, lanjut. 28 tuh. Mark Hollister. Jamin Pavard. Oke, nice. Bolanya guys, Lautaro. Ketiga striker ini saling main deket ya, jadi enak buat kita kasih. Waduh, Snowfall, Snowfall guys. Marco, nice. Lulu. Stay focus. Kodigaku, oh, bahaya nih Kodigaku. Robertson, Bastoni. Jan Sommer, coba kita. The keeper lompas. Really dug out his defense then. A magnificent effort. Oh. Martinez. Oh. And the first half is done. Lanjut kita di babak kedua guys. Kita gaskan lagi. Terus terang aku sering banget pakai formasi ini guys. Ini cocok banget buat Inter. Kemudian juga strikernya banyak banget, jadi enak banget lah kalau pakai Inter tuh. Juara emang. Jawara di hati. Oh ya. Awas. Oh, sad guys. Tampun pendek aja ke Stephen De Vrij. Umpan ke Barilla. Ah, mau taruh ini. Enak banget kok. Oh, terjadi blok guys. Kita coba pakai heading tadi ya, 3 pemain player zone attack tadi.
Semoga bisa jadi gol. Wow. Corner kick again. Itu Lanoglu yang lebih bagus. Ah, saya banget ditangkap dengan mudah oleh Alisson Becker, guys. Just Tony, awas. Looking to force his way through. Looks to clip it full and Diaz. Bahaya, guys. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Jan Sommer. It was such a clever idea to lift it into his path. Well, it's a safety in numbers approach to defending here. Bahaya, yeah, jangan main-main. Yo, jangan main-main lah. Yeah? Well, shots from distance and space in wider positions besides the obvious issue of inviting most of your opposition high up the pitch. Gitarian. Gravenberg. Gravenberg, Rian Gravenberg. Tren. Mohamed Salah. Nice, kita counter, guys. Forward it goes. Advantage nih, tinggal lawan berapa, 5. Hope is just about the sum of it, isn't it, Jim? Wih. Spot on, Peter. Barbar amat. Wih. Turam, guys. Di blok oleh kiper. Corner kick lagi. Medi. Berhasil digagalkan, guys. Nicolò Barella. Barilah, guys. Great corner and he did the rest. Well, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can 2-0. Do. Kita lanjut gas kembali. But that was beautifully met. It really was. Mediterranean. Into the land. Awas. Good. From here on in. Salah Hanoglu di sini curi bola. So much more command and confidence there, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. Taremi. Yeah. Averted for now. Martinez. Taremi. He's gone for it. Tendangan cucur yang digagalkan. Lanjut corner lagi, guys. Di Marco akan jadi gol lagi kah cornernya? Coba kita lihat. Masih bisa dimintakan. Di Marco. For the fight. Jack Pope, deftly done. Jota, and out it comes again. More than happy to take the muscular approach. Foul. Martinez has been caught there. It's a foul. Very well to intervene. Taremi has a pop. Offset kah? That's offside. Guys. Kayaknya bakal berakhir nih pertandingan. Oke, berakhir.